adalah pembagian sedekah dari salah satu warga pemilik toko di Jalan Raya yang dilaksanakan setiap hari Jumat di persimpangan Jalan HM Arsad dan Jalan Pelita. Nah, ini ada makanan yang dibagikan oleh pemilik toko Nadin untuk sedekah kepada masyarakat berupa makanan. Sebenarnya setiap hari Pak, tapi yang paling padat orang itu hari Jumat. Jumat berapa biasa menyediakan makanan sekali bagi ini? Sampai berapa bungkus? Tidak pernah menghitung secara maksimal, malah sekitar 800 pasti ada setiap 800-an Bu ya, habis ada. Tuh Bu ya. Habis, tapi nanti siang tuh ada lagi. Ada lagi? Ya insya Allah 1000 tuh lebih Bang Pak. 1000, Bu kenapa nih Bu, Citi apa membagikan ini apa anunya Bu? Motivasinya apa itu? Sebenarnya sih kami sendiri saja sih dari pihak Rumah Dudung Nadin membuka gerobak ini dan alhamdulillah mungkin menyediakan sih, terutama pertama tuh dari kami, terus kedua ternyata kami punya inisiatif ini menyediakan tempat untuk mereka-mereka yang ingin berbagi, mungkin tidak punya waktu ya untuk ke lapangan, bisa kadang tuh menitip ke sini. Jadi kami yang membagikan di sini seperti itu Pak. Nah, ini cukup banyak masyarakat yang ini. Ini pembagian makanan dari pemilik toko Nadin.